Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah amma ba'du. Waqala ta'ala fil qulanil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isatan dunka. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya dengan karunia, dengan rahmatnya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sehat lahir dan sehat batin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah bagi baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kita selalu tetap berpegang teguh syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Purwakarta TV dimanapun berada dan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya alhamdulillah kita sekarang lagi atau sudah memasuki di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat dinantikan oleh kita semua, menjadi bulan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Ada berapa untuk mengisi di bulan Ramadan ini agar terutama kita dilatih untuk bisa satu, senantiasa bersabar untuk taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua dan umat terdahulu untuk senantiasa berpuasa, bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi predikat yang mutakin, atau kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala selepas Ramadan tadi. Nah, untuk itu di Ramadan ini agar kita semakin selalu mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka alangkah baiknya untuk kita untuk senantiasa berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan Ramadan ini sungguh dengan berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sekarang Ramadan ini akan berbeda dengan tahun yang lalu, Ramadan ini kita sedang ada musibah, diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi percayalah, tidak ada setiap musibah, di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apabila kita yang biasa pergi ke kantor, pergi ke sekolah, atau pergi melaksanakan aktivitas yang lainnya, tapi kita bisa stay at home atau bisa tinggal di rumah, semakin banyak kesempatan untuk kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah ini agar selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dari itu, mari kita tingkatkan rutinitas zikir kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, dengan bisa memperbanyak tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan senantiasa memberikan taubat, bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, maka pintu rahmat akan terbuka lebar bagi kita semua. Pintu maghfirah atau pintu taubat, pintu ampunan bagi kita akan terbuka lebar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Maka di bulan Ramadan ini adalah pantaslah bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Ketika nanti kita meninggalkan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita akan selalu tenang, hati kita akan selalu dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala memberikan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Untuk itu pemirsa Purwakarta TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Mari kita terus berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita bisa bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Benarnya dari Allah, salahnya ada dari diri pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.